Sekjen Tapol Napol TPN OPM KKB Papua, Yusak Pakagi ditangkap Satgas Pamtas RI PNG Batalion Infanteri 132 Bima Sakti atau Yonif 132 BS di Jalan Poros Komabo Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua. Diduga pentolan KKB ini berencana akan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dalam rangka menghadiri acara United Liberation Movement for West Papua atau Gerakan Pembebasan Papua Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Beni Wenda yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2023 di Papua Nugini, ujar Wadan Satgas Pamtas Yonif 132 BS Mayor Zulfikar. Yusak Pakagi diketahui merupakan anggota OPM aktif atau KKB Papua yang mendeklarasikan perundingan kemerdekaan Papua kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo melalui tayangan video yang dipublikasikan melalui salah satu media sosial pada tanggal 18 April 2023 lalu. Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 BS melakukan penyerahan Yusak Pakage kepada pihak Polsek Muara Tami untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya, pungkasnya. Penangkapan itu berawal saat seorang warga yang tidak membawa kelengkapan dokumen dan memaksa melintas ke wilayah PNG hingga terjadi keributan. Anggota Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 BS yang sedang berjaga di lokasi menghadiri tempat keributan dan bermaksud untuk menyelesaikan keributan tersebut. Tetapi situasi justru semakin memanas karena masyarakat tersebut tidak kooperatif dengan petugas, ujar Wadan Satgas Pamtas Yonif 132 BS Mayor Zulfikar. Personel Satgas semakin curiga setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Warga tersebut diketahui bernama Yusak Pakage. Selanjutnya personel Satgas langsung mengamankan sementara yang bersangkutan di kantor imigrasi PLBN Skow. Prakayayan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Satgas Mayor Infanteri Zulfikar. Selanjutnya hasil analisis bersumber dari beberapa referensi, Yusak Pakagi dicurigai sebagai salah satu simpatisan TPN OPM, ujarnya. Beliau langsung memerintahkan Kapten Infanteri Putra Zendrato selaku dan Kipur Asatgas untuk mengamankan Yusak Pakagi di daerah yang relatif aman setelah melintasi pos Muara Tami. Dengan pertimbangan di sekitar PLBN Skow terdapat sangat banyak masyarakat Indonesia maupun PNG dikarenakan Hari Pasar Skow untuk mengantisipasi terjadinya kegaduhan maupun kerumunan massa. Tak lama kemudian Yusak Pakage meninggalkan PLBN Skow menuju Kota Jayapura. Ketika diamankan di wilayah Skow Mabo oleh Serturudi beserta 11 orang personel Satgas lainnya, Yusak Pakage melakukan perlawanan sehingga keributan kembali terjadi. Namun akhirnya yang bersangkutan berhasil diamankan dan dibawa ke pos Muara Tami.